Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis, jemaah hakim yang berintegriti, para hadirin yang disanjungi seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dihormati. Hadirin yang bermisi, saya ingin mengajak anda menghayati tiga fokus bicara intipati wacana saya pada hari ini. Pertama, asas pembentukan keluarga. Kedua, tanggungjawab ahli keluarga. Dan ketiga, peranan pemerintah. Tanpa perlu bermain kata, apatah lagi bermada pujangga, marilah kita rungkai misteri kebahagiaan keluarga yang membawa kesejahteraan negara. Hadirin sekalian, kejayaan sesebuah negara yang memiliki peradaban yang cemerlang asasnya adalah keluarga bahagia. Pepatah Melayu mengatakan, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Jadi, bagi membentuk keluarga yang bahagia, pemahaman yang baik tentang konsep berkeluarga mestilah dilakukan sebelum berkahwin lagi. Hadirin yang dimuliakan, banyak kajian menunjukkan konflik dalam sesebuah keluarga adalah disebabkan kegagalan menjalankan tanggungjawab oleh ahli-ahli keluarga. Ibu bapa berperanan penting untuk menjadi suri teladan kepada seluruh ahli keluarga. Anak-anak perlu disemai dengan sifat tanggungjawab. Mereka perlu berdikari, dididik dengan sifat amanah dan menghormati, membina maruah dan martabat diri, mencintai ilmu, berbelanja secara berhemah dan menguasai teknologi. Hadirin yang dimuliakan, pembentukan bangsa dan negara yang kuat bergantung kepada institusi keluarga yang kukuh. Jika institusi keluarga semakin rapuh, kekuatan negara turut terancam. Menyedari akan hal tersebut, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif supaya setiap rakyat merasa, setiap keluarga rasa terbela. Sebagai contoh, kerajaan telah mewujudkan skim rumah pertama bagi membantu pasangan muda memiliki rumah sendiri selain daripada bantuan rakyat Satu Malaysia. Bukan itu sahaja, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohamad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM bagi membantu melengkapkan generasi hari ini dengan segala keperluan bagi menghadapi cabaran abad-abad mendatang. Hadirin yang dihormati, Sir Richard Wynne Livingstone dalam bukunya yang berjudul Education for Confusing World menyatakan bahawa generasi hari ini perlu diberi pendedahan tentang sejarah. Kegagalan belajar daripada sejarah boleh meruntuhkan ketamadunan yang telah dicapai. Justru, institusi keluarga yang mewariskan generasi hari ini perlu sentiasa diberi peringatan agar tidak leka dengan kesenangan yang telah dicapai. Memang benar apa yang diperkatakan kerana kita dapati budaya hedonisme mula meresapi anak-anak muda kita hari ini. Tenaga kerja di negara kita banyak dari luar. Pelbagai anasir cemburukan kita. Jati diri semakin terkikis. Patriotisme kian terhakis. Lantas akhirnya nanti, yang runtuh dan rosak itu siapa? Institusi keluarga. Yang hancur dan lebur itu apa? Moral rakyatnya. Yang goyah lalu rebah itu nanti apa? Sebuah empayar dan negara. Imam Al-Ghazali pernah berkata, iaitu beliau pada hari ini adalah cerminan negara pada masa akan datang. Jadi, fikir-fikirkanlah. Malas berkayuh, perahu hanyut. Malas berfikir, bangsa fakir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian pidato dengan tajuk Keluarga Bahagia Negara Sejahtera yang telah disampaikan oleh adik Syahidatul Nadrah binti Abdul Salam.